next time di bulan berikutnya lagi. Oke, terima kasih. Dan semoga selamat sampai tujuan. Mantap. T71. Yup, selamat dah. Selamat sampai tujuan, hati. Mantap, selamat sampai tujuan. Mantap mah, kasih. Yup. Oke Bang Ji, hati-hati di jalan. Selamat berjalan, karena hidup juga di atas roda. Mantap, monggo. Mantap, hati-hati Bang Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ojak Pajak Bonjo. Kali ini di Terminal Kampung Rambutan Tang. Kita di Terminal Kampung Rambutan, teman-teman ya. Seperti biasa jam 8 malam kedatangan bis-bis dari Rana Minang nih, teman-teman. Ini di depan sudah ada 2 ANS Kirana dan Pislof yang baru masuk. Sebentar lagi akan datang seperti biasa proses transit menuju kota seputaran Jabodetabek. Ya, teman-teman ya. Dilanjut videonya. Satu lagi ANS datang yang Royal Class, teman-teman ya. Ini yang baru ini. Proses parkir dulu seperti biasa. Ini ANS yang terbaru, teman-teman ya. OH 1626 Bon Jovi ini, teman-teman. Sudah 3 ANS di Terminal Kampung Rambutan. Bang Denny di balik kemudi, driver 2 nya dari Bon Jovi. Seperti biasa, teman-teman, Bon Jovi ke Bandung dan Pislof ke Ciawi. Sementara Kirana ke Pulau Gebang lanjut ngantar yang turun di Terminal Priok. Moroni lagi makan. Driver dari Pislof. Ya, teman-teman, sebentar lagi ANS Bon Jovi bertolak ke Bandung dan Pislof ke Ciawi. Kirana ke Pulau Gebang lanjut ke Tanjung Priok. Sementara di belakang masih jauh ya, teman-teman. Kita akan ikut dulu dengan Bon Jovi. Di ANS Patriot yang baru ini, teman-teman, ada lampu tangganya, teman-teman ya. Jadi kalau malam dia hidup terang. Nah, gitu teman-teman ya. Inovasi yang baru dari bodi Patriot. Masih proses transfer penumpang, teman-teman ya. Kita di kabinnya Bon Jovi, teman-teman ya, menuju Kota Kembang. Sang kapten Bang Fir. Makasih Bang doang wah ada ya. Kembali. Ada kerawang enak. Enak ah. Oh.
Mama orang bunjo, tak enak. Lihat keluarnya. Masuk tol Cikampek ya teman-teman ya. Arah ke Bekasi dulu. We'll be right back.
Nah, tentang video. Tuh, saya YouTube lo pada. Video nu wong Jawa. Video dia ni kerja lah. Ini video ni pada. Teman-teman, ini Bon Jovi tambah solar dulu teman-teman ya, buat pemberangkatan ke Kota Kembang. Posisi di Bekasi nih teman-teman ya, di depan BSI, depan Hotel Merbau. Masuk terminal Bekasi jam 9.30 teman-teman. ANS Bon Jovi. Ayo tunggu itu. Eh dia tuh ada tuan celio di dalam. Ada sopir miskol tadi nak masuk aja. Tunggu itu. Dia tu mesti tu tali masih tiga orang. Enak jadi tu awak melapor orang masih tu. Dah awak kau berkasih ya. Jam 9.30 ANS Bon Jovi sampai di Terminal Bekasi ya. Proses nurunin penumpang tu teman-teman. Nih banyak bis yang standby juga. Kalau kayak MPM cuy ada yang kaya di soalan biar lah ya. Masuk tol Bekasi Timur arah ke Cikampek, lanjut ke Bandung teman-teman.
depan ada murni nih teman-teman ya, mobil double decker sleeper nih yang ada tempat tidurnya, tujuan Jawa nih, arah Cipali. Suasana tol Cikampek agak sepi nih teman-teman ya. Kita sebentar lagi arah ke kiri Prabulenyi, arah ke Bandung. Ditonton terus ya video ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Kita di depan belok kiri ya teman-teman ya, kalau lurus itu ke arah Cipali, arah Cirebon, tol Transjawa. Kita ke kiri nih sekarang.
sampai di gerbang Pasir Koja jam 12 lewat 5. Di depan ini lampu merah, belok ke kanan teman-teman ya, sudah mendekati Pool INS Popo teman-teman ya. Ini jalur-jalur bis-bis Sumatera di sini semua ini. Di kiri dan kanan ini poolnya. Kita paling ujung sebelum lampu merah Popo poolnya INS. Lanjut terus video ya, teman-teman. Sampai di Pool Bandung. Jam 12 lewat 10, INS Bon Jovi telah sampai di Bandung teman-teman ya, di Jalan Soekarno Hatta di Pool Bandung. Ini proses menurunin penumpang tuh teman-teman. Ini yang pertama teman-teman ya, yang masuk di Bandung. Sebentar lagi ada eksekutif kelas di belakang. Bon Jovi mendarat dengan selamat di Bandung. Oke teman-teman, dengan sampainya INS Bon Jovi di Bandung, maka saya akhiri dulu videonya, trip pendek dari Terminal Kampung Rambutan ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.